Pemirsa, kita jumpa kembali dalam program Rentera, secercah hikmat penuntun kehidupan. Apa yang kau tabur, itu pula yang akan kau tuai. Sahabat Lentera, dalam dunia pertanian, menabur dan menuai bukanlah hal yang asing. Jika seorang petani menaburkan benih padi, maka pada waktunya dia akan menuai padi. Dalam beberapa bagian Alkitab ada ayat-ayat ungkapan, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Mereka yang menabur angin, mereka akan menuai puting beliung. Yang menabur banyak akan menuai banyak dan yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Tentu saja ini bukan hukum karma. Namun kita mau diingatkan yang pertama bahwa pasti ada konsekuensi dari setiap tindakan yang kita lakukan. Dan yang kedua, kalau kita berbuat kebaikan semata-mata bukan supaya nanti kita mendapatkan kebaikan dari orang lain atau supaya Tuhan memberikan berkat yang lebih berlimpah. Kita perlu ingat bahwa kalau kita berbuat baik, kalau kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan, itu adalah respon dan apresiasi kita terhadap kasih Tuhan. Sahabat Lentera, ketika kita menabur kebaikan artinya kita tengah menabur firman Tuhan bagi sesama kita. Apakah kita akan menuai dan menikmati tuaiannya? Mungkin iya, kita bisa merasakan dampak positif dari setiap kebaikan yang ditabur, tapi mungkin juga tidak. Karena memang membutuhkan sebuah proses yang panjang. Namun yang jelas ketika kita menabur kebaikan, maka kita memperkenalkan Tuhan pada lebih banyak orang. Kita membagikan kebaikan dan kasih Tuhan kepada sesama kita, dan biarlah Tuhan yang semakin dimuliakan.